Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gak sabar nih teman-teman ya. 2 tahun saya simpen aja nih di dalam lah. Halo teman-teman dari Caster Indonesia, selamat datang lagi di channel Garasi C9. Masih bareng saya Jargus. Dan kali ini adalah Cars Mini Racer ya. Sejauh ini kita sudah mengumpulkan 5 ya, mulai dari Chick Hicks, kemudian Dennis Suarez, kemudian Jackson Storm, kemudian Cruz Ramirez, dan terakhir yang paling baru adalah Dinoco Cruz Ramirez. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah Cars Mini Racer dari bikinan oleh Metal ya. Nah, yang mau saya unboxing itu adalah Cars Mini Racer dari seri 1 dan seri 2 yang saya beli di tahun 2018 dulu ya. Udah lama, udah 2 tahun dan saya baru unboxing sekarang. Yang itu jumlahnya ada 24 biji ya teman-teman. Biar nggak kelamaan langsung aja kita ambil nih kotaknya ya. Nah, ini dia kotaknya teman-teman. Segede gini ya. Jadi di dalam ini ada 19 mobil yang belum kita unboxing. Dan saya akan ngambil tanpa melihat bungkusnya ya. Nah, ini ya, singkirin dulu kotaknya. Jadi Cars Mini Racer ini datang dalam bentuk yang blind bag ya, atau bungkus yang kayak gini ya. Kita nggak akan pernah tahu dalamnya apa kecuali kita lihat kodenya di sini. Nah, ini ada kodenya. Kita nggak usah lihat yang depan K22A ini, nggak usah dilihat. Lihat yang setelah garis miringnya. Dan di sini ada tulisan 07. Jadi kalau nomor terakhir ini berbeda, sudah pasti di dalamnya berbeda. Jadi teman-teman jangan pernah beli yang nomor belakangnya ini sama, karena udah pasti dalamnya sama ya. Teman-teman pengen tahu ini nomor-nomornya nomor berapa aja, silahkan klik di sini, ada playlist di semua video Cars Mini Racer ini. Langsung aja ya kita unboxing ini nomor 7 ya, teman-teman nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim, sudah gak sabar nih teman-teman ya. 2 tahun saya simpen aja nih di dalam laci. Susah, saking lamanya jadi susah. Ya seperti biasa ada kertas ya, yang isinya ini jenis-jenis mobil. Dan nomor 7 itu adalah jeng-jeng-jeng. Sheriff. Wah, ini ternyata keren loh bentuknya loh. Wah, aduh, sheriff ya. Coba di sini sheriff itu bener ya, ada sheriff ya di sini. Oh iya, ini sheriff. Lihat ya, teman-teman, dengan warna panda ya, hitam dan putih ini, dia begitu menawan. Kita lihat di bagian depannya, ini ada detail grill dan ini ada bumpernya yang ada lampunya 2 di sini, ada logo mobilnya yang nggak tahu juga nih logonya apa. Kemudian di atas ini juga ada ornamennya. Ada detail lampu sen ya warna kuning, keren juga ya. Diperhatiin detailnya. Dan ini cupnya juga dikasih detail, ada kontur atau tekstur seperti ini ya, tidak polos gitu. Di sini bahkan ada garis gini. Bagian samping sebelah kiri ada garis seperti ini menonjol ya. Yang ini juga bukan dekal doang ya, ini tapi dekal kemudian dikasih diecast-nya itu juga menonjol. Dan ini ada peleknya yang dikasih warna putih gini, keren banget kayak mobil klasik ya. Dan ini di pintunya juga ada handle-nya, ada engselnya, mungkin ini ada spionnya ya. Dan ini ada logo sheriff-nya. Sebelah sini juga dikasih detail kaca belakangnya ini. Kemudian bagian ban belakang juga agak masuk ke dalam dan itu tertutup sebagian oleh fendernya ya. Bagian atas ada lampu iung-iung dan ada speaker iung-iungnya ya. Iung 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 gitu ya. Kaca belakang ini detail juga ada garis kayak gini. Ada detail engsel dari bagasi belakang dan di bagasi belakang juga ada tulisannya sheriff. Ini bagian belakang juga tidak cuman polos aja tapi dikasih detail ya. Ini diecast-nya itu udah berkontur ya. Ada detail lampu belakang, ada detail plat nomor, ada detail bumper ya yang bertumpuk-tumpuk ini ya. Dan juga di bagian bawah tidak ada knalpotnya. Bagian bawah, wow, keren juga ini ya. Rivetnya cuman satu di tengah. Sejauh ini mobil yang paling detail di antara kelima mobil yang lainnya ya. Dan ini jadi favorit saya nih. Karena detailnya dapet banget teman-teman. Dan ini ya teman-teman, kita sudah punya Dennis Suarez, Dinoco Cruz Ramirez, dan juga Chick Hicks, sama Cruz Ramirez dan Jackson Storm. Ini adalah yang baru kita unboxing, Sheriff. Jadi kita langsung aja tandain, kasih centang.
Baik teman-teman, itu aja mungkin review dari Cars Mini Racer kali ini. Terima kasih sudah menonton, klik like jika menyukai video ini, subscribe ya, karena minggu depan kita akan unboxing satu lagi ya. Jadi setiap hari Sabtu pantengin di channel ini, kita akan unboxing terus satu persatu sampai semuanya habis. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.